Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita kedatangan tamu konsumen motornya mogok, ya nge-gym atau mati dalam atau nggak bisa diengkol ngelos ya. Ternyata kita buka teman-teman. Nah, ini lihat. Sendriknya hilang. Wah, kemana ini ya? Bingung nggak lo? Bingung saya kan. Jadi ini motor yang sendriknya nggak ada. Nih. Sama coy. Ternyata sendriknya lepas. Nah, cilupa nih enggak ada nih. Waduh, bosit deh. Nah, ini kocak nih teman-teman, kocak nih, koplak. Kocak berarti lucu dong. Ya, koplak. Kayak ale koplak. Kayak sesar ya, koplak nih. Kebanyakan makan ini. Blok itu ya. Blok, no kenas. Oke teman-teman, kali ini kita menemukan kasus ya di Yamaha X-Ride. Mesin tiba-tiba mati. Setelah kita cek dan kita bongkar, ternyata sentriknya hilang teman-teman. Jepat ya. Jepat itu bahasa apa Mas Edi? Bahasa Sanskerta. Bahasa lainnya itu pedot. Pedot. Ya. Bukan tugel ya? Ya. Pedot balian. Oke, bautnya kita lepas, kita tarik seperangkat. Alat sholat. Dibayar tunai. Sah. Sah. Kita tarik head sama bloknya ya, teman-teman. Kita akan ganti kelahan noken asnya nanti. Jangan lupa like and subscribe. Selalu kunjungi channel Mr. Teknik, akan selalu memberikan informasi terbaru. Nah, ini salah satunya. Ini berarti konsumen yang susah sekali merawat motor. Motor aja gak mau dirawat, apalagi apalagi kamu. Ah, ini ya pistonnya, bloknya mbaret semua. Sentriknya putus apa lepas doang? Kalau putus tuh ya berarti kebut. Wah, gelipet. Ternyata lepas teman-teman. Tapi kalau bisa diganti sekalian, karena itu kalau udah kejepit biasanya peyang. Dia peyang, meluntir ya. Meluntur. Oh, ini nih ternyata yang punya motor nih. Nih. Punya motor enggak tanggung jawab nih. Mau ganti oli mending beli seblak. Iya kan. Ya Allah, jangan suzon. Ini motor Abang Gojek. Nah. Daripada ganti oli, mendingan skincare. Nah, ini konsumennya. Nih, nah. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, kalau ngelihat konsumen ini, tolong ditegur di jalan ya, diingetin ya. Motornya dirawat ya, Mbak? Ini motor Abang Gojek yang cuma dipakai doang, nggak dirawat. Gitu. Nah, buka semua. Cek, karena olinya juga udah kayak kopi ya. Ini konsumen yang ngeyel ya ini teman-teman ya. Dibilangin yang masih bagus. Tuh. Nah, jelasin Mas, jelasin Mas. Yang benar Mas, biar pinter konsumennya nih Mas. Ya udah tahu. Oh iya, yang naik turun tuh. Sar, jelasin Sar. Yang naik turun Sar. Yang keluar masuk Sar. Yang mana Sar? Iya. Karena cuma baret gituan doang. Bukan gituan, Mbak. Gituin aja. Jadi, namanya mesin. Ya itu di situ gimana Ed? Keluar masuk ya? Iya keluar masuk di situ dia. Naik turun. Iya jadi.